Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umur dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, sama-sama kita hormati dan kita banggakan kepada sekolah SMA Kota Banjarbaru beserta seluruh staf pengajar, tata usaha, dan tak lupa kita doakan dengan selalu diberikan kemudahan dalam menuntut ilmunya, yaitu anak-anak kita. Kalau kalian salah di kelas 10 dan kelas 11, karena 12 sudah diambil. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama kembali memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala tidak bosan-bosannya memberikan kita nikmat. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu dipanjangkannya umur, diberikannya kesehatan, diberikannya taufik hidayah serta inayah pertolongannya, sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka acara bulanan kita, siraman rohani yang merupakan pokok pentingnya kita dalam membina agama kita. Ilmu pengetahuan agama itu sangatlah penting, karena rohani kita juga perlu penyuburan, bukan hanya sekadar tanaman yang selalu kalian teliti tentang kesuburannya. Namun iman juga perlu kita suburkan dengan siraman rohani. Salawat dan salam mari kita aturkan kehadiran kita, junjungan kita, ikutan kita, suri teladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana salawat dan salam tadi juga tertuju kepada keluarga, kerabat, sahabat serta para pengikut beliau dari dulu, sekarang dan hari yang akan datang. Bapak ibu jamaah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih berada di bulan Syawal, bulan di mana kita dianjurkan untuk beribadah. Di antara ibadah yang dituntut daripada bulan Syawal yaitu puasa 6 hari, 6 rakaat. Ya kan? Alhamdulillah 6 hari sudah. Apanya? Kata puasanya. Soalnya 6 hari mah sisa. Sisa apanya? Sisa kata puasa. Ya kan? Tinggal berapa hari saja. Di bulan Syawal erat kaitannya dengan Idul Fitri. Yang kita raih Idul Fitri itu dengan melaksanakan kewajiban puasa di bulan suci Ramadan. Ya kan? Sudah 26 hari kita meninggalkan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang dimana Allah hapuskan apa kita sebagai penghuni neraka. Ya kan? Alhamdulillah. Tapi jangan ditulis pula. Kadang-kadang sudah dihapus oleh Allah di bulan suci Ramadan, tibanya hari raya Idul Fitri 2 hari menulis pula. Kenapa maksiat jalan terus? Yalah. Ya memang manusia itu kadang lepas daripada salah dan khilaf. Khilaf disengaja atau tidak, kesalahan kadang-kadang dengan dosa. Tidak ada nafsu. Nafsu ini yang harus kita kendalikan. Jangan juga nafsu itu dibuang jauh-jauh ke mana? Ya kan? Misalnya bapak yang sudah memiliki rumah tangga, ya kan? Melihat makanan kalau tapi bernafsu, wah ya sudah. Ya kan? Apalagi anak-anak kita laki-laki.
laki-laki dia kan. Melihat perempuan kira-kira nafsu dia pak. Iya kan? Tidaknya kita tahu ini gimana ya. Bapak ibu jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah apa yang dapat? Ibadah apa yang ringan dikerjakan namun banyak menghapuskan segala kesalahan kita? Tidak lain tidak bukan, yaitu salam. Salam. Salam ini mencakup di dalam kitab Qur'an, yaitu disebutnya ada 16 macam ibadah yang ada di dalam salam. Di antara ibadah yang ada di dalam salam, yang pertama doa. Ya kan, ini pentingnya salam. Saling doa kan, doakan. Ya kan, nah ini salam. Makanya disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanda-tanda orang yang ahli surga selalu memulai salam. Memulai salam orang-orang ahli surga. Assalamualaikum. Tapi kan kalau dia disingkat-singkat ASS tolong kira-kira ada apa? Assalamualaikum. Jawabnya waalaikumsalam. Ini ibadah yang sunat dan makruh. Sunat mengucapkan memulai dengan salam hukumnya sunat. Yang satu, yang kedua menjawab hukumnya wajib. Wajib di sini bukan fardu ain, bukan fardu yang individu sifatnya. Menjawab salam hukumnya fardhu kifayah. Cukup satu orang yang menjawab, yang lain sudah terhilangkan daripada dosa menjawab salam. Jangan pertunjulan. Nah, kayak ini lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tahu dong fardhu kifayah. Sebuting menjawab. Nah, sebuting yang menjawab itu aja enggak dapat pahala. Yang lainnya kada dapat pahala. Ya kan, karena kamu membagi pahala di salam dia lah. Ini salam, satu doa. Ibadah yang akan kita capai dalam doa diantaranya ada antusias hati kita saling jaga menjaga terhadap orang lain. Dengan salam, insya Allah kita tidak akan menjadi menjelekkan teman kita. Dengan salam, tidak akan menyusahkan teman kita. Dengan salam, kita tidak akan melecehkan saudara-saudari kita. Ini sama kayak puasa. Mudah mengerjakan, manfaatnya banyak. Iya kan? Orang tuh anak maling mengucapkan salam kira-kira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam yo malingnya. Canggih nih. Iya kan membuka ke rumah. Ngin bela Bapak Biasin. Anggap tadi maling pak, tapi melihat di rumah-rumah ucapkan salam sebelum masuk. Mbak mau ucapkan salam, iya doa udah biar selamat nang penghuni rumah, hujan nang penghuni rumah udah biar selamat dua kali jadi maling. Ini nih salam, iya kan? Jangannya anggap menyelingkuh, anggap berselingkuh. Assalamualaikum, selingkuh. Anak orang dosa, ini bersalam juga jadi ni. Ya kan, hendak mak ambil duit orang, hendak korupsi, kalau jadi gimana? Assalamualaikum pak, kepala sekolah izin, ujian misalnya sih yang tak apa, ujian perdanaan apa? Kenapa? Hendak jadi korupsi ya, bapak kalau jadi. Hendak berdusta, orang salam itu mencegah di antara dari 16 tidak bakal berdusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pas saya korupsi pak. Nah, ini salam. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang hebatnya salam. Di dalam ayat suci Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa'idha hu'itum bidda'iyatim fahiyu bi'asani minha." Apabila kamu ya kan, memulai apa? Kegiatan atau saling pertemuan, ya kan, mulai dengan salam yang baik di antara. Salam yang baik tidak ada kecuali datangnya dari Islam. Ya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maka ada di dalam agama kita, di dalam syariat kita, fikih kita, ada yang tak maaf umat muslim, dia kan diucapkan salam daripada orang yang non muslim, dia ucapnya
Ini Islam benar-benar mengatur luar biasa sangat. Ibadah yang kecil namun pahalanya besar, manfaatnya juga besar, ibadahnya juga besar. Ya kan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sallama al-muslim 'ala al-muslim farada 'alaihi shalat 'ala al-mala'ikati 70 marrah." Apabila seorang muslim mengucapkan salam kepada satu orang muslim saja, kira-kira ada berapa orang nih? Ya kan, kurang lebih yang kira-kira di atas 50-an. Ya kan? Satu orang muslim saja kata Nabi mengucapkan salam kepada muslim yang lainnya, farada 'alaihi shalat 'alaihi al-mala'ikah. Dan seorang muslim tadi menjawab salam seseorang yang dimulainya, maka malaikat senantiasa memintakan ampun kepadanya 70 kali. Namun kita beristighfar 70 kali di dalam kitab itu disebutnya, orang barang siapa membaca istighfar 70 kali dalam satu harinya, maka dosanya diampuni dan dosa kedua orang tuanya diampuni. Kalau sudah malaikat memintakan ampun, makhluk yang Allah ciptakan tidak pernah berbuat dosa, ya kan? Insya Allah dosa kita dan dosa orang tua akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita ajarkan, yang perlu kita tata sekarang itu adalah cara mengucapkan salam dan memulai dan menjawab salam. Ini kadang-kadang terbalik. Yang penting salam keluar dari lidah, tapi tidak tahu persepsi bagaimana salam itu dimulai dengan orang keadaan seperti itu. Ini jarang kita ketahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada sahabatnya, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi yang tidak pernah alfa dengan keilmuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sampai-sampai memperhatikan tentang kinerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, tidak lepas dari kita yang beliau pegang untuk mencatat ilmu yang didapat dari Rasulullah. Di antaranya tentang salam. Apabila seseorang dalam keadaan duduk tenang sambil ngopi, sambil makan wadai, tahu wadai lah, biar tahu lah, kue, ngopi, ada orang yang mengucap salam, ada orang yang lewat, maaf, ada orang yang lewat, ia mengucapkan salam. Kalau yang duduk mengucapkan salam, ini salah betul. Walau orang yang lewat tadi muda atau orang yang duduk tadi muda, hati-hati. Yang lebih utama mengucapkan salam yang jalan, Pak. Pengen duduk di warung, duduk di warung tenang, assalamualaikum. Nah, ini yang datang mengucapkan salam lebih dulu. Jangan yang duduk di muka rumah, assalamualaikum Pak Ji. Ini kada berpahala, Pak. Kada berpahala. Ini adab kita mengucap salam. Satu. Kemudian ada orang yang jalan dan menggunakan kendaraan satunya. Misalnya bapak lewat, iya kah? Pak kepala sekolah lewat. Yang satunya murid lewat menggunakan kendaraan. Dia mengucapkan salam yang pakai kendaraan. Pakai kendaraan, Pak. Iya kah? Jangan bapaknya yang mengucapkan salam. Biar teman, biar orang tua yang mengucapkan salam, tetap orang yang jalan. Kadang-kadang kita berdahulu, Pak, dari ini orang tua, Bang. Orang tua kita yang ibu, bapak, ada bawa kendaraan, assalamualaikum. Tak dapat pahala kita, Pak. Iya kah? Jadi kayak apa? Ini perlunya kata Ibnu Mas'ud untuk belajar bagaimana salam itu mendapatkan anugerah dan nikmat dari Allah. Ini salam. Sepele aja salam itu, Pak. Assalamualaikum. Kadang-kadang kita remehkan, Pak. Iya kah? Padahal manfaatnya besar ini. Lah, maka disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak, disebutkan di sana, apabila satu kota itu mewantarkan salam, sering mengucapkan salam, maka Allah akan menolak ribuan bala dan musibah. Karena salam itu doa. Ini sama-sama pengulir lelungan lihai. Iya kah? Kan? Coba. Ya. Ada orang yang menggunakan kendaraan. Yang satunya pakai mobil. Yang lebih utama mengucap salam siapa? Pakai mobil. Pakai mobil, Pak. Kada mungkin di dalam kacanya bertutup aja. Assalamualaikum. Nah, dibukalah kacanya.
Iya kak, ya ulun lewat tadi. Iya kak, masuk ke dalam buka kacanya. Oh, alhamdulillah. Assalamualaikum. Iya kak, ini yang mobil sama pakai mobil. Nah ini yang bingung nih. Iya kak, mobil yang satu pakai mobil, yang satu pakai mobil. Siapa yang mengucapkan salam? Alladzina aghna min. Mobil yang paling larang di antara keduanya itu yang paling afdol mengucapkan salam. Ini kau petakun dulu pian. Mereknya sama, Pak. Avanza sama Avanza. Tipe berapa sih itu? Nah. Iya kan, pernah terjadi kepada sahabat Nabi, orangnya alim, orangnya kaya, sama-sama kaya, saudagar kaya di zaman Nabi ini. Pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, orang-orang kaya. Kekayaan mereka tidak bisa diukur dengan mata kita. Di dalam bangsa Arab itu ada namanya Sayyidatul Khadijatul Kubro, tahu Siti Khadijah? Yang dulu istrinya Nabi, mohon Khadijah nang ini lain bang. Di zaman Nabi itu ada saudagar perempuan yang kayaknya luar biasa, yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra yang menjadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekayaan beliau itu di dalam riwayat ada 4 perkataan sebagian sahabat menyatakan kayanya Siti Khadijah. Berbicara dari hartanya, pernah di antaranya Abu Sufyan, ya kah, pamannya Nabi, pernah ingin melamar Siti Khadijah dan masuk ke tempat Siti Khadijah dengan melewati beberapa kamar. Sampai disebutkan di sana Abu Sufyan masuk ke dalam sana, setelah Abu Sufyan masuk ke dalam sana dipanggillah Maisarah sini. Nyalakan lampunya. Iya kan, setelah menyala lampu terkejutlah siapa Abu Sufyan melihat hartanya Siti Khadijah. Ujar Siti Khadijah, ini emas ulun. Bekamar emasnya, Pak. Di sebelah permata. Di sebelah lagi duit. Suha bilang duit bakamar paling di bank ya. Ini Siti Khadijah pada saat ingin dilamar Abu Sufyan, Abu Sufyan mikirnya 70 kali kada sampai akalnya itu mikirkan. Membawa duit, istilah kita sekarang duitnya 2 miliar dibandingkan kekayaan Siti Khadijah tidak ada apa-apanya. Ini kekayaan Siti Khadijah. Tempat tinggalnya mampu menampung semua penduduk Quraisy pada saat itu. Kira-kira ya 1 kilometer lah rumah Sidin itu. Ganalkah halus ya Pak? Ganal. Itu Siti Khadijah. Ya. Kenapa jadi diberikan oleh Allah kekayaan? Di antaranya Sayyidatul Khadijatul Kubra, ya kah, tidak pernah lalai dari sedekah. Sedekah Pak. Sedekah apa yang dilakukan Siti Khadijah? Bahwa kalau masalah uang luar biasa. Di antaranya Siti Khadijah itu di dalam riwayat disebutkan setiap pagi selalu meletakkan manis-manisan di samping rumah. Untuk siapa? Untuk semut. Kita jauh bang, kadang-kadang nuker baikon Pak, eksekusi sudah berataan. Hewan yang ada di sekeliling kita tuh kadang-kadang bisa mendoakan kita Pak. Utamanya ada ntar kucing. Ya kan, ada anjing lewat. Kadang-kadang kita jangan menyepelekan anjing. Menyepelekan di sini maksud ulun jangan juga setang. Mentang-mentang ada keutamaan anjing yang di antaranya disebutkan Ashabul Kahfi, anjingnya masuk surga, lalu bisa memelihara anjing dah. Tapi kita jangan menyepelekan anjing. Ya kan, anjing ini kadang-kadang bisa mengucapkan sesuatu yang mulia, sesuatu yang menjadikan seseorang jadi mulia. Di antaranya Abu Yazid Al-Bustami, pada suatu hari seorang aulia Allah, seorang kekasih Allah bisa mendengar bicaranya seekor binatang di antaranya anjing. Ma anjing di jijiknya makan di sampah. Ujar anjing berbicara, "Hei Abu Yazid Al-Bustami." Bingung. Suara-suara manusia tapi tak ada orangnya. Lalu dilihat ternyata anjing. "Eh, aku di sini yang kau sebutkan sebagai orang yang sebagai makhluk Allah yang jijik. Aku tuh ujar anjing kada handak tuh jadi anjing. Jujur kada handak jadi anjing. Tapi Allah Sang Khalik berkehendak aku jadi anjing, inilah aku." Mulai mendengar itu Abu Yazid, orang yang cerdas, orang yang cerdik, orang yang pintar, akalnya digunakan kepada kebaikan. Apa kata Abu Yazid Bustami? Setelah mendengar perkataan tersebut, langsung Abu Yazid Al-Bustami juga mencari makanan di sampah. Supaya apa? Supaya menjadikan dirinya tidak mulia daripada anjing. Anjing bisa mengucapkan doa kepada kita, Pak. Tapi kadang-kadang kita merasa jijik ilatnya, Bang. Julur-julur. Ayakah? Nih.
Iya kah? Ini Siti Khadijah kekayaan. Di antaranya orang-orang kaya di bangsa Quraisy yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Mereka menggunakan unta yang mahal-mahal. Jakanya wayah ini tuh pae Lamborghini bubuhanna kayak itulah mobilnya. Masing-masingnya menggunakan lalu bingung. Sayyidina Abu Bakar ini rasa paling pantas mengucap salam. Assalamualaikum, ujar Sayyidina Umar. Assalamualaikum, berabut salam. Namun wayah ini saku kada dapat malah. Maka kalah aja gin. Ya kan kada usah nang berabut. Di zaman dulu mengenal betul manfaat salam, mereka berebut tentang salam. Ya kan? Di ketika Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada, bertanyalah mereka kepada orang yang alim luar biasa. Siapa? Yaitu Mu'az bin Jabal. Orang yang sangat hati-hati luar biasa. Saat berkunjung ke sana menanyakan tentang salam, kata beliau, "Eh Abu Bakar, kamu beli ini berapa?" "Oh ini." "Oh, Abu Bakar yang paling layak pertama kali mengucap salam. Pas saja ada syukran." Maka Sayyidina Abu Bakar disebutkan oleh Mu'az bin Jabal mengatakan pada saat Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Engkau yang paling afdal?" "Iya." "Ya kan banyak pahalanya. Ini mengucap salam luar biasa." Iya kan? Nah, ada hal-hal yang dilarang kita mengucapkan salam. Di antaranya pada saat majelis taklim dimulai, Pak. Lagi berbicara penceramah atau guru misalnya mengajar. X kali 2, "Assalamualaikum." Nah, ini enggak ada pahalanya juga. Tidak ada adabnya, ya. Jadi pada saat masuk kelas, bila kita terlambat dalam keadaan orang yang tidak berbicara, boleh masuk. Tapi kalau dalam keadaan berbicara seorang guru, kita tidak boleh mengucapkan salam. Yang kedua, pada saat orang makan, "Assalamualaikum." Tambur yang menjawab salam nih kira-kira nih. Iya kah? Iwak patin keluar, iwak nila muncrat, ya minum lagi. Nah, ini kada boleh kita memulai salam. Ibadah yang kecil kita di bulan Syawal yang kadang kita sepelekan. Ya. Yang ketiga, tidak boleh mengucap salam pada saat azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kada ingat lagi nang azan nih. La ilaha illallah. Makanya azan. Tuntung dah. Nah, mengganggu nih. Muasalnya daripada azan ada boleh. Iya kah? Ini perlu kita hindari hal-hal yang sepele, namun hal tersebut bisa menjadikan kita tidak mendapat pahala. Iya kah? Nah, itu tentang memulai salam. Menjawab salam di WC kada boleh. Bawa HP ini yang sering bawa HP dia. Di WC sempat menulis status ya kada. Lagi di tempat khalwat muah. Kayak bakal luat juga pinanya. Di WC itu sarangnya, Pak. Lain sarang wanyi. Sarang apa? Sarang bebuhan jin, setan. Iya kah? Tapi manusia paling betah di sana dah. Iya kah? Ada nang sempat main game. Iya nang ya. Main game. Wah, rame bener. Nyaman pada di kantin main. Nyakarina mengganggu. Ah, di WC. Pas pada saat itu ada telepon, "Assalamualaikum." Umum aku husu benar. Tapi di WC. Nah, ada wajib menjawabnya. Iya kan? Atau orang datang, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Lagi di WC. Nah, kada tujuan nih. Iya kan? Ini kadang-kadang kita biar ada mengatih orang bawa HP teleponi. Abut tuh yang jawabin. Anak kayak apa ini, maka di WC ketahuan dengungnya. Dijawab salam. Dan apabila kita ada WA masuk dengan kita dengan salam, "Assalamualaikum." Jawab, "Waalaikumsalam." Jangan singkatan. "Assalamualaikum." "WSS." Ujar. Kita membaca tuh baca salam, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Pak, hari ini tidak masuk." Ya gitu. Jangan kada dijawab. Bila kita membuka, ada hal surat undangan, kadang-kadang undangan itu, Pak. Undangan kita buka ada salam, "Waalaikumsalam," diundang ini. Kita diwajibkan menjawab, hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Walau dari WA. Tapi kalau balasan tulis dengan singkatan enggak ada apa-apa. Tapi nya mengerti, tapi dengan mulut kita jangan, "Assalamualaikum." "WSS."
Kana mau bang WSM, malaikatnya bingung tuh. Ini menjawab salam kah kada kah? Lah, sempurnakan salam jawabnya. Waalaikumsalam. Nah, Bapak Ibu jamaah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana salam kita terhadap orang yang non muslim? Ya kah? Indonesia memiliki bermacam-macam agama dan keyakinan. Sampai dalam riwayat 6 kah? 7 malah. Kalau keharingan dibuat, ya kada? Ada 6 atau 7. Nah, mereka kadang-kadang mengucapkan salam pasai daripada kita, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Iya kah? Mereka mengucapkan salam. Jawabnya kita, Pak. Waalaik, gitu aja. Jangan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam tidak ada kita disuruh menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dengan waalaik, sudah. Iya kah? Tidak ada kita disuruh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada. Iya kah? Bila ketemu orang non muslim, maaf ya non muslim ya, mengucapkan salam, ya kadang-kadang jadi familiar sudah, Pak. Kalimat salam ini jadi mudah. Agama yang beda agama itu cuma mengucapkan salam. Apalagi kampanye kemarin, ya kah? Tim suksesnya non muslim mengucapkan assalamualaikum, bahkan alhamdulillah lagi, Pak. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam. Bisa. Nah, yang pertanyaan ini salam aja. Yang mereka jelas non muslim mengucap salam, ya kah? Kita jawab waalaik. Cukup sudah. Iya kah? Enggak usah diperpanjang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham? Alhamdulillah. Satu ibadah. Jam berapa sudah, Pak? Wah, jam 8 lewat seperempat sudah. Sedikit lagi. Ibadah yang kedua. Yang ringan, ringkas, tidak mengeluarkan tenaga dan biaya, senyum. Kata beliau tadi, kita baru keluar dari bulan suci Ramadan, Pak ya. Ibadah apa? Ibadah yang kecil lah, yang sering dilaksanakan. Yang fardu jelas kita laksanakan, ibadah sunnah yang kecil. Apa yang kedua? Senyum. Senyum ini ibadah, Pak. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Tabassumuka ila wajhi akhika laka sedekah." Sedekah yang tidak engkau sadari, tidak engkau rasa layak untuk menjadi pahala, ternyata sedekah. Kepada siapa? Kepada saudara kita. Laki-laki dengan laki-laki, jangan laki-laki dengan perempuan, itu ada bahaya, Pak. Senyum dengan perempuan, wah ya sudah nih. Ada nilai negatif yang tertera pada senyum laki-laki atau perempuan. Bila perempuan terhadap saudaranya perempuan, wah bagus. Senyum, ibadah. Jadi gak bisa aja senyum, latihan di rumah dah. Pakai cermin. Senyum, wah bagus. Ya kada. Biar dalam kepala sekolah mau marah dengan gurunya, mau marah, senyumi, assalamualaikum Pak. Wah, hilang marahnya itu. Ya, ada sahabat Nabi yang paling mucil, tahu mucil pian lah, macal. Ya, sahabat Nabi, beliau kadang-kadang dia bikin marah seseorang, dia selalu senyum, Pak. Di hadapan orang yang mau marah, senyum. Wah, kada jadi marah dia. Ini senjata paling bagus daripada senjata Rusia miliki, ya senyumlah. Yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan satu sedekah. Tapi senyum ini bila ada orang. Bila karada orang senyum, wah ya sudah. Bila ada pen bagus ya Pak ya, diceknya satu persatu guru-guru kan. Ngumpul masing-masing, tapi kalau senyum sendirian, wah itu perlu pian. Pian cek fisiknya bisa garing. Bisa garing datangan ini. Iya kah? Mendatang halnya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ibadah yang kecil, yang kita pandang kecil, itu menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ibadah yang kecil ini bisa mengumpulkan kita semua di dalam surga. Ulun tutup acara ini dengan mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.